Oke, kembali lagi di channel Radio Ronyos, channel di mana tempat kita berbagi tentang kelapa sawit. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan bibit kelapa sawit DXP Serijaya Semiklon 5 yang sudah berumur hampir 12 bulan. Ini bulan Oktober menginjak di angka 12 bulan, kurang beberapa hari lagi, 11 lebih sedikit. Nah, ini penampakan dari DXP Serijaya Semiklon 5, seperti ini daunnya. Ini dapat kita lihat, ini bongkotnya. Ini. Oke. Kelebihan dari bibit DXP Serijaya Semiklon 5 ini adalah pertumbuhan meninggi per tahunnya kisaran 40 sampai 55 cm per tahun. Dan pelepah pendek yang bisa ditanam dengan populasi per hektar 143 sampai 160 tergantung dengan tingkat kesuburan tanah. Di samping itu juga kelebihan dari DXP Serijaya Semiklon 5 ini adalah dia bisa hidup dengan baik di kondisi lahan gambut. Daya adaptasinya lebih baik. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ini penampakannya. Ini bongkotnya. Ini mencirikan bibit unggul itu dari segi batang bongkotnya, dia mantap. Seperti goyangannya Inul Dertista. Dan lagi ciri-ciri bibit unggul adalah dia seragam dari setiap pokoknya. Seperti ini kan seragam kelihatannya. Adapun yang mau saya bagikan di sini adalah bibit yang apkir. Kemarin ini yang umur 13 bulan sudah jangkut. Ini ada juga bibit yang apkir. Ya, anak daun pendek seperti ini. Ini juga apkir. Dan ini beberapa juga yang apkir. Ya, tanah anak daunnya lebih pendek, memendek ya. Dan itu ada yang kerdil. Oke. Demikian yang bisa saya bagikan untuk sobat Ronyos. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan di like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Salam planter.